Waqala Abdullah bin Salam li Ka'ab, berkata Abdullah bin Salam kepada Ka'ab bin Akhbar, sahabat Nabi semuanya, ma yadhhabul uluma min qulubil ulama idza ra'uha wa agaluha. Ma yadhhabul ulum, apa yang bisa menghilangkan ilmu dari hati ulama jika mereka menjaganya dan betul-betul memahaminya? Gala, berkata Ka'ab bin Akhbar, salah satu ulama orang-orang Yahudi dan masuk Islam di tangan Nabi Muhammad, apakannya? At-tam'u, tamak, rakus, itu yang akan menjauhi keberkahan ilmu di hati para ulama-ulama. Wasyaruhu, dan paling jeleknya tamak itu adalah an-nafsu, nafsu. Kalau at-tam'u wasyaruhu an-nafsu, jadi seilmu ya, yang akan hilang di tubuh para ulama kalau ulamanya tamak dengan nafsu dunia. Dan kejahatannya apa? An-nafsu, nafsu, wa talabul hawa'is, dan berusaha mencari kebutuhan dari orang-orang. Lama itu. La ilaha illallah, itu yang akan menghilangkan apa? Menghilangkan ilmu-ilmu yang ada dalam dirinya. Yang pertama tamak, kedua nafsu, kejahatan nafsu, dan ketiga minta-minta, jual-jual ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi watalabul hawaij, dia mencari kebutuhan-kebutuhan dari orang-orang buat dia sendiri. Subhanallah, itu namanya syarul abiyatillah. Waqala rajul fudhal, berkata seorang kepada Fudhal bin Iyad, ada rajul ya, fasura li qalu Ka'ab, maka sangat gembira, sangat mengembirakan diri ke ucapan Ka'ab. Qala yatlamu yatma'u rajul fi syai'in yatlubuhu fa yadhhabu alaihi dinu. Ketika seorang tamak dari apa yang dia cari, maka tuntunnya akan hilang. Wa masyarah fasyaruhu nafs, adapun kejahatannya adalah nafsu.